Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel, AR Vlog. Alright, so guys, hari ni apa kita nak buat? Kita nak buat kenal ataupun tidak. So nampak tak kata-kata ni, kita tak ada budget nak beli whiteboard. So awak ambil kertas ni. Awak ambil kertas ni lah. So kita akan ada 20 soalan mengenai aku lah. Boleh? Mengenai akulah, tak kisahlah aku, aku punya title apa ke. Contoh soalan-soalan yang macam tu lah. Contoh pasal akulah, semua pasal aku takkan. Pasal skema pula kan. Pasal skema pasal awak pakai BMW. Alright, so jom kita jumpa kejap lagi, let's go. Okay guys, so agak-agak kita tengok Alif Imran atau Rusdan yang lebih kenal aku. Sebab aku rasa aku lebih expect kepada Rusdan yang lebih mengenali. Sebab dia ada lama satu and dia setahun tu hadap mengaku. So macam Alif ni dia baru-baru lagi. Tapi tak tahu kalau Alif dapat mengatasi Rusdan, memang aku doa tu siapa ni. Alright, so soalan yang pertama. Tahun aku buat video. Alamak, buat video start pada Instagram tu. Macam buat video time tu umur 5 tahun. Anda sudah bersedia? Yes. Okay, tunjuk dekat kamera. 1, 2, 3. 2015. 2015 ke apa tu? 2016. Aku tukar. 2016. Jawapannya 2015. Yes. Yes. Hampir tepat. Alright, so yes. Rusdan satu mata. Alright, so soalan kedua. Apakah nama kamera pemberian bapa aku? Tak kisah, asalkan aku rasa aku boleh terima dengan jawapan tu, okey lah. Aduh. Dah. Sekejap. Okay, 1, 2, 3. Canon 60D, Canon 7500D. Betul, tapi kau buat dua, kau macam kau ragu-ragu. So, kosong mata. Yes. Aku nak betul-betul. Tak boleh bagi macam tu. Tak boleh. Kau kena rush speed. Itu macam kau macam keliru. Alright, so kosong mata dua, so Rusdan masih satu langkah. Alright, so soalan yang ketiga. Tarikh WOI dilancarkan. Tahun-tahun. Tarikh tu pun tengah betul-betul ya. Tarikh WOI dilancarkan. Pernah soalan ni aku tanya dengan kau? Aku pun pernah dengar. Pernah. And then benda ni aku post dekat social media. Dekat YouTube ada. Aku nak tahu. Sama. Fikir sama 10 lah. 1, 2, 3, 4. Dah. Tolong aja. 1, 2, 3. 7 hari bulan 8 2018, 18 10 2019. Dua salah. 2018. 2018 kau tahu time ni aku tengah mana? Time ni tengah-tengah ni. 2019. Kenapa aku jumpa ni? 18 10 2019. Time ni boy dah ada. So jawapan yang betulnya 1 Disember 2019. Wow. Apa yang air tahun ni? 1 Disember. 1 hari bulan 12 lah. Betul. Alright. So next, soalan yang keempat. Dalam Marvel, heroes mana yang aku minat? Paling minat lah. Sorry eh, dia cakap ayam. 1, 2, 3. Captain America, Spiderman. Jawapannya dua betul. Senik. Dua paling minat eh. Sebab apa ni? Sebab Captain America tu pun you juga, Spiderman pun you juga. So kalau kau jawab Iron Man tadi, bukanlah. Aku tahu kau orang tak pilih Iron Man. So betul. So satu maga. Alright, so 2, 1. Alright, so next, soalan yang ke-5. Penyanyi yang aku minat, seorang sahaja. Penyanyi yang aku minat, tak kisah luar negara ke dalam negara. Penyanyi yang aku minat. Okay, 1, 2, 3. Hakim. Aku tak hujan. Hujan. Bila aku nak hujan. Aku petis untuk minat. Depan-depan tau. Yes. Hakim and Majestic. Tapi Hakim tu lah seorang kan? Kau cakap seorangnya. Tak kisah kalau kau sebut. Tu lah ejaan dia salah. Oh ya. Tapi Hakim tu okey lah, faham lah. Boleh terima lah depan tu. Alright, so 3, 1. So soalan yang seterusnya. Nombor plate kereta BMW aku. Ziak Audi tak boleh tahu mak nombor plate kan. Ni kereta yang aku dah tak pakai. Tapi aku pernah pakai nombor plate kereta BMW aku. Okay, 1, 2, 3. BPE 6666. BDW 5012. Asal B je. Tak kau bingat lah. Jawapan memang B kan? Kan W. Kau bukan ni? WPE 1181. Aduh, B. Aku ingat P ke ni? Aku beli kat KL tu W lah dia. Oh, ya. Alright, kan? Asal B. B Selangor tu. Kita connected. B. Lepas tu BW tu tau. Kau BPE 666. Jackpot je nak kau apa? Aku Illuminati tu tau. Okay, so soalan seterusnya. Yeah. Subscribers AR Vlog sekarang. AR Vlog. Betul nak spesifik ke? Atau lebih kurang? Kurang lah. Dia kan ada 3 nombor kan. So aku nak 3-3 tu. Dah. Okay, 1, 2, 3.
767-798. Dua-dua salah. Jawapan dia 755. Oh! Aku tak mana korang expect lebih. Aku baru 755. Yelah, sehari 100 orang. 100 ribu orang subscribe. Alright, so 0-0. Dia 31 kan? Alright, soalan yang ke-8. Antara korang berdua, siapa yang aku paling benci? Alamak. Senang eh? Okay lah, aku selaku ni alamak. Ada pengalaman enggak ngajak. Okay, 1, 2, 3. Alif, takde. Jawapannya betul, takde. Yes! Takkan aku nak benci korang. Maksud aku macam kau prank. Macam ni prank kau. Oh, tak. Okay, so jawapannya Alif. So, jawapan dia Alif. Tengok balik atur dia. Tak, tak, tak. Dia pindah aku. So, 3, 2. Alright. So, soalan seronya. Ni senang lah. Tarikh lahir aku. Oh, senang. Aku lahir bulan 13. Ni kau pernah jawab sebab masa kat main, kita main hide and seek. Oh, benar. Oh. Okay. 1, 2, 3. 4/7/2000. Yes, betul. Aku dah tahu. 4/7/2000. Yes. Yes. Yeah. Jawapan dia betul lah. Alright, so 4/7/3. Aku akan terkejut kalau 4/7. Markah sekarang. Markah. Okay, soalan yang ke-10. Tempat makanan favourite aku dekat KL. Ada satu je. Ha, dulu kan kita selalu lepak-lepak KL kan. And then tempat makanan favourite aku tu apa? Apa nama dia? Ingat tak favourite aku dah bukan favourite orang lain. Favourite aku. Biasanya kau ajak pergi tu, nam kat setapak, kat bakau. Oh, jaya. Satu view. Tapi aku takut mandi je. Kau mandi je lagi balik. Tak. Aku lagi. Ya, dah bincang. Tak bincang. Jadi ini belacak, saya acak. Dia akan bawa je. Aku kalau cerita kalau aku meeting apa kali bawa je. Kena dua nombor aku. Okay, satu. Soul Garden kan? Ah, sudah. Empat. Okey, 1, 2, 3. Aku tak manis. Manis. Hayaki. Hayaki. Oh, guys. Ini dah pernah cakap babi. Kita mega. Oh, nak mega. Mega ori. Okey. Okey. Aku ingat mega apa? So Hayaki guys, Hayaki KL lah. Selalu kalau macam aku nak makan bersorang ke apa selesa gitu. Hayaki pun apa? Ori kedai. Tak macam ori coklat yang tu. Tak kisah warna pun. Okey. So 5-3. FIFA tadi kau boleh menang yang tak boleh aku. Aku ingat Malis je. Okay, soalan ke-11. Office AR Studios ni daripada bulan berapa? First bulan aku masuk bulan berapa? First ni eh? First kau masuk bulan berapa? Yes. Stop. Okay, 1, 2, 3. Bulan 5/2021, time puasa. Oh, spesifik. Mei. Dua-dua betul. Yes. Aku ingat bulan puasa je sebenarnya. Betul lah bulan puasa kan. So aku tak tahu dua markah korang ada berapa. Aku 4. 4, 6. 6, 4. Kau beza betul kan? Kau kena pastikan dia buat mistake sekarang. Oh, okey. Okey, soalan yang ke-12. Mak bapak aku lahir tang mana, negeri mana? Oh, mak bapak aku. So tak kisahlah maknanya kau tulis dua negeri je. Kau tulis dua negeri tu kalau kena betul-betul. Tak kisahlah bapak aku dari mana, mak aku dari mana. Afgan. Oh. Afgan. Sekarang. Kau lukis ke? Tak. 1, 2, 3. Mak Pahang, ayah Pahang, Kelantan. Dua-dua hampir tepat. Macam aku, bapak aku Pahang. Oh. Mak aku bapak aku Kelantan, mak aku Pahang. Ni kau tulis Kelantan je. Oh, kau nak dua-dua ke? Kan aku cakap dua negeri. Oh, dua negeri. So dua-dua salah. Aku kira kamu dua-dua tu salah. Okey. Kau silap leh. Lepas tu tambah yang sepan dah dapat. Okey. Soalan yang ke-13. Short film pertama aku. Oh. Short film pertama. Alamak, tak ingat laju lah. Aku ingat. Aku nak buat. Kau nampak ke? Tak nampak, aku saja gelap. Okay, dah harus dah. 3, 2, 1. Portrait. Apa ni? Rumah Puaka macam filem seram. Okay, Rujna betul. Oh, yes. Apa right. Pasal Rumah Puaka? Kau hospital Puaka. Hospital Puaka pun dah kat sampah ni. Rumah Puaka ni. Aku ingat sebab apa? Sebab tentu acap keluar sebab filem tu. Aku pergi tengok. Oh. Dia tengok wayang. Aku filem. Aku tengok wayang, Mike. Right? Yang Malaysia tu wayang. Tak ada kutipan pun. Alright, so Rujan 7-4. Cerita apa? Abang, kau tak mengenali lama ni. Lama gila. Ini 2018 tu. Bapak lah. Okay, soalan ke-14. Short film yang aku pernah buat yang paling aku suka. Short film tu aku pernah buat and aku sendiri yang buat. Short film tu juga antara yang aku paling suka aku buat. Short film apa? 3, 2, 1. Antara 50K, antara 50K. Dua-dua salah. Jawapannya aku sayang kau dua. Oh, aku ada. Bodoh benda ni. Benda tu nice
surprise lah. Aku rasa dulu kan sudah banyak karakter kan. Eh, mati lah sekali you. Ah, mati. Dia tak ada. Tak, okay. Macam dulu sebelum ada aku cakap dua memang tak ada 50k kan aku cakap dengan kau kan. Oh. Ya, tapi sekarang aku tanya sekarang lah. Sebab aku macam aku cakap dua. Tak, bukan. Suka aku cakap dua ni sebab bukan sebab apa pun. Dia macam dia. Dia macam... Dia style lah juga. Kau jangan mengungkit benda lama boleh tak? Style. Aku pernah juga. Banyak kali. Okay. Itu tu antara Acap punya paling banyak ya. Paling banyak pelakon dia best. Pelakon dia best. Dia macam dia bagi aku suka benda yang macam apa? Benda apa? Lama kita sebelum jadi apa-apa pindah kat sini. Alright, so soalan kelima berat. Short film yang pernah buat aku koyak. Yang paling koyak aku buat short film ni. Apa nama cerita tu bodoh? Nalib, aku bagi koin satu tajuk. Tajuk dia satu. Banyak short film yang pernah buat aku koyak. Tapi yang ni koyak gila. Semua kau koyak? Koyak gila lah. Nah, ada. Ada short film yang aku tak koyak langsung. Ada yang macam bagi aku tak ada apa pun. Ni short film ni koyak. Kalau boleh tak nak buat tapi disebabkan aku keluar modal buat. Tajuk dia. Okay, dah. Tulis dulu, aku tulis. Tak ada. Okay. 3, 2, 1. Tulis je ni. Rumah. Oh, iya. Betul. Ini mat. Macam-macam pun memang ni. Oi. Yang ada idea aku. Ada idea tentu. Oh, yang ni dah aku tulis tadi. Macam film rumah. Satu tajuk ke ni? Yang memang koyak lah. Cerita hantu first aku buat. Memang koyak lah. So, yes. Betul Arushan. Sebab Arushan ada tentu. Aku ada. Kau tak ada, Le. Kau ada? Aku tak ada. Kau kan pindah dulu. Pindah tu agak koyak. Mampir tak jadi buat tapi disebabkan dah sewa rumah semua. So, kita jalan ni. Okay. So, soalan seterusnya. Lapan empat lagi. Macam korang soalan lapan ni, Lip. Okay, ni senang lah. Brand kasut besar yang baru beli. Senang lah. Lip, senang sangat tu. Kau jangan nak beli kasut besar malam, mana kau tahu. Okay, 3, 2, 1. Nike. Betul! Dia yes. Tak beli selain daripada Nike. Yes. Dia tak beli Adidas, guys. Alright, so 9, 5. Jauh tinggalan. Okay, soalan kita 17. Kalau aku tak cari korang, aku pergi mana? Genting. So, apa saja genting, aku nak balik lagi dia semalam. Tapi Sentul tu member tu. Iya. SPD duk Sentul. Bagi Sentul tu ya juga. Ya. Tapi tak adalah sekerap. Oh. Masa aku kerap kat mana? Oh, okey okey. Ni soalan ni senang. Tapi mungkin kau ingat jawapan tu tapi sebenarnya jawapan dia ni. Okey. 3, 2, 1. Office. Betul. Dia. Main jinak aku bangun, mana acap? Kita akan pergi tempat dia dah. Balik gua pun duduk rumah seorang-seorang. Tu je. Okey, 10, 6. Dah boleh. No. Kau tak boleh menang kan aku rasa. Tak menang dia apa. Aku nak tengok dia kenal aku macam ni. Okey, dalam banyak-banyak tahun, tahun apa yang paling aku suka? Daripada tahun 2000 sampai 2021, tahun yang paling aku suka. Oh. Yang mana tahun tu tak ada masalah. Oh. Dah. Betul. 3. Okey, aku tukar jawapan ah. Dek, come on dek. Ni tahun kita dek. Aku tahu dia betul ni. Okay. 3, 2, 1. 2019, 2020. 2020 ada pendeti tau. Empat dia orang. Aduh, dua kali tapi cepat lah. Rush dah betul. Yes. 11, 6. Kau kan main badminton ke apa siap? Alright, so next. Okay, ni second last punya soalan. Vlog pertama aku. Apakah tajuk vlog pertama aku? Bukan tajuk lah, miss vlog tu aku apa. Ha, sebutkan sikit pun tak apa. At least nampak lah. Vlog pertama aku buat pasal apa? Drake Mall. Hina korang pun ada. Drake Mall dalam vlog siap. Drake Mall kena step. Itu judi. Rujudan influence. Bukan mana ada. Drake Mall. Drake Mall dia kena buat unboxing ke? Dia gambling lah. Rugi mana? Vlog pertama aku. Dah. Ya. Siapa boleh beli lipat lah kertas tu. Maaf lah kan, whiteboard kita tak sempat nak cari. Boleh kan? Pakai je lah. Dah? Okay. 3, 2, 1. Vlog tak jadi, PKP di rumah. Dua-dua salah. Jawapan dia vlog Indonesia. Tentu aku post kat Ashraf Zami channel ni. Indonesia. Dalam vlog tu ada. Tak cakap. Tak. Okay, tak sebut kan? Member dia Cinderella kan? Aku yang sebut. Last soalan. Senang lah. Ni senang gila. Luar negara yang pertama yang pernah aku pergi. Oh, okay. Kau pergi Nisham juga? Tak tahu. Okay, 3, 2, 1. Indonesia. Indonesia. Yes. Betul. Okay, ni seorang je kali pertama. Kita orang pergi pertama. Dia dah macam-macam ada. Dia pergi Brazil tu dah pergi. Sebab tu first time, sebab tu tak kisah. Mungkin tak ada tak apa. Janji keluar Malaysia kan? Untuk cari je. Nombor jam balik. Thailand kedua. Thailand kedua. Yes. Itu je lagi luar negara pun. Okay guys, so itu saja video. Oh, pemenangnya Rushan. Itu dia dah habis.
Rujan lebih mengetahui. So, sepatutnya Terence ni kau lawan dengan Ipul. Haa kan. Eh, takpe lah sebab Alif ada kan. Betul. Boleh. Alright. So, itu saja guys video kita kali ni. So, kalau korang nak tahu nak buat video kenal Acap atau tak dengan siapa lagi, korang just komen dekat bawah. And jangan lupa untuk share, like dan juga turn on bell notification. Dan jangan lupa untuk subscribe Alif Imran dan juga Rujan Wafa. Kita jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.